Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips membuat assessment, teman-teman ya. Assessment baik formatif maupun sumatif, hanya menggunakan handphone. Kita menggunakan aplikasi Quizzes berbasis AI. Seperti apa cara pembuatannya? Simak video ini sampai selesai. Let's go. Nah, baik teman-teman ya, untuk membuat assessment menggunakan Quizzes berbasis AI, teman-teman tinggal buka Play Store, lalu tinggal cari nama aplikasinya adalah Quizzes, teman-teman ya. Kalau sudah punya, silakan dibuka saja aplikasi Quizzes-nya. Lalu silakan teman-teman bisa login ya. Teman-teman bisa login menggunakan akun Belajar ID. Ya, buat rekan-rekan guru usahakan gunakan akun Belajar ID. Kenapa? Karena fiturnya lebih lengkap ya, teman-teman ya. Karena Quizzes-nya ini Quizzes-nya menjadi Quizzes yang premium dan sudah ada AI. Nah, kalau sudah ada tampilan seperti ini di handphone teman-teman, silakan teman-teman tinggal klik saja di bagian ini teman-teman, buat quiz dengan AI, lalu pilih yang hasilkan dari teks teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman tinggal tuliskan prompt-nya. Misalkan di sini buat quiz tentang bagian pidato untuk kelas 4 ya. Misalkan kita akan buatkan kuis ya teman-teman, buatkan kuis untuk kelas 4 materi unsur intrinsik cerita kelas 5 ya teman-teman, bukan kelas 4, kelas 5. Buatkan kuis untuk kelas 5 materi unsur intrinsik cerita dalam bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia ya. Buatkan kuis untuk kelas 5 materi unsur intrinsik cerita bahasa Indonesia ya. Lalu klik hasilkan kuis teman-teman ya. Jadi AI dari Quizzes akan membuatkan kuisnya ya. Nah, di sini misalkan tema cerita, tokoh, latar, alur, amanat, gaya bahasa, nggak apa-apa ya, masukkan semua ya. Ada 5 topik ya, amanat ya, sampai amanat teman-teman. Lalu menghasilkan pertanyaan. Nah, klik ya. Nah, di sini sedang membuat ya teman-teman, jadi sangat mudah. Tunggu saja AI dari Quizzes sedang menggenerate ya, membuat beberapa pertanyaan buat rekan-rekan. Nah, di sini ya sudah ada nih teman-teman ya, sudah dapat pilihan ganda ya. Nah, sudah dapat, lalu teman-teman tinggal simpan kuis ya. Nah, sini simpan kuis, grade-nya di sini untuk grade kelas 5 teman-teman ya. Lalu bahasanya kita gunakan bahasa Indonesia ya teman-teman. Sini cari ya teman-teman, bahasanya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kah? Ah, ini bahasa Indonesia ya teman-teman ya. Wih, ah, bahasa Indonesia. Visibilitasnya everyone ya. Setelah itu mata pelajarannya di sini jangan lupa, nah, disesuaikan ya, bahasa Indonesia, bahasa ya, education ya di sini ya, education, lalu simpan. Nah, teman ya, ini sudah jadi teman-teman soalnya. Nah ya, ini sudah jadi, tinggal di sini review ya, tinggal di review. Kalau di review nanti soal ini teman-teman, nah, dilihat ya, mainkan quiz. Nah, ini kalau mainkan quiz dia akan langsung start nih teman-teman ya, nanti bergabung misalkan gitu ya, nanti akan keluar kode dan lain-lain seperti biasa. Dan ini nanti tinggal kita sebarkan kepada siswa kita ya teman-teman. Nah, ini bentuknya seperti ini ke
ketika soal ini sudah dijalankan ya teman-teman ya, ketika soal sudah dijalankan seperti ini ya bentuknya, kita keluar saja karena ini hanya review ya teman-teman. Tapi soal ini dibuat langsung dengan AI dan kita hanya menggunakan ini ya teman-teman. Nah, kita hanya menggunakan HP. Nah, soal ini sudah tersimpan di perpustakaan kita teman-teman ya. Suatu saat jika ingin dibuat untuk ulangan dan lain-lain, ini sudah ada di perpustakaan kita. Nah, di sini ya, ini perpustakaan, ini koleksi-koleksi soal yang sudah kita buat, ini tersimpan di sini ya. Begitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Seperti itu, sangat mudah ya teman-teman pembuatan assessment menggunakan kuisis berbasis AI menggunakan akun belajar ini ya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like dan juga share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.